Kerajaan Negeri Terengganu melarang mana-mana ahli politik memberikan kuliah atau ceramah agama di seluruh masjid serta surau di negeri itu. Larangan itu juga termasuk penyampaian khutbah dan menjadi imam solat Jumaat di masjid. Menurut kenyataan yang dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Maidam Terengganu, Syekh Harun Syekh Ismail, larangan tersebut dibuat agar semua tempat ibadat umat Islam di negeri itu tidak disalahgunakan untuk tujuan politik kepartian. Tambahnya, antara individu yang termasuk dalam larangan itu adalah Ahli Parlimen, Ahli Dewan Undangan Negeri, ADUN serta Ahli Dewan Negara. Bagaimanapun, menurut Syekh Harun, pengecualian diberikan kepada pemegang tauliah mengajar atau dengan kebenaran daripada Maidam Terengganu. Menurut Syekh Harun, arahan tersebut yang bertarikh semalam dikeluarkan ekoran Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin yang duka cita apabila ada ahli politik tertentu mengajar agama atau menjadi khatib dan imam solat tanpa kebenaran pihak berkuasa.